guys, ketemu lagi di channel Neng Anina. Sekarang Neng Anina mau ngejelasin gimana sih cara membuat akun baru Facebook yang baru melalui HP Android. Tahu kan gimana caranya? Tonton terus ya channel Neng Anina ini sampai habis, jangan di skip. Dan untuk itu jangan lupa pencet tombol subscribe, like, and share. Pertama, kalian harus buka Facebook kalian masing-masing. Habis itu, buat akun Facebook baru yang warna hijau. Nah, sudah nih Nani kasih tanda panah ya. Nah, setelah kebuka, muncul buat akun. Atau kalian pencet aja ini selanjutnya. Atau kalian kalau sudah memiliki akun email, itu kalian bisa pencet yang bawah. Atau tetap lanjutkan membuat akun jika kalian belum punya email ya. Kalau kalian sudah mempunyai email, itu kalian pencet selanjutnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, email kalian akan muncul sendiri. Nah. Kalian pencet aja itu email kalian. Habis itu kalian isi nama lengkap kalian siapa. Misalnya Neng Ani. Dan kalian pencet selanjutnya. Habis itu kalian isi tanggal lahir kalian. Habis itu kalian pencet selanjutnya dan isi jenis kelamin kalian. Habis itu pencet selanjutnya dan masukin nomor ponsel kalian berapa. Nah, jika kalian sudah ngisi nomor HP kalian, kalian pencet selanjutnya. Nah, habis itu kalian pilih kata sandi kalian apa. Jika udah pilih kata sandi, kalian pencet selanjutnya. Habis itu, ya, klik ya. Habis itu, klik daftar. Tunggu lagi diproses akunnya. Nah, sedang login. Oke, kita tunggu. Sip. Habis itu baca syarat dan ketentuan. Habis itu ini setelah kalian ya, pengin ditolak atau izinkan. Oke, selesai deh. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di channel-channel Neng Ani yang berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton.
Assalamualaikum. Bye.